Grand Final Popsi Cup Pelajar Mahasiswa tahun 2023. Peserta Henry Setiawan dari UNS Solo melawan Dardi Renandito dari SMA Negeri 1 Seyegan babak 8 besar. Dardi Renandito break. Selamat sore para pecinta biliar tanah air di Indonesia dan dimanapun Anda berada. Salam Markidok, mari kita nyodok. Kembali lagi bersama saya Christian Bete Samosir. Dan saya Anis Valenis. Yang akan memandu pertandingan terakhir hari ini antara siapa nih? Ada Henry Setiawan dari UNS Solo melawan Dardi Renandito dari SMAN 1 Seyegan. Seyegan. Ya. Neng endi toh? Neng endi Seyegan? Solo ya kayaknya. Ya, mungkin. Pokoknya daerah Jawa lah ya pokoknya. Ya. Oke, kita langsung ke rek pertama. Dan kita lihat bola 3 masih bola berapa itu? 3 toh? 3. Oh, ada 2 ya. Ngumpet ya. Crossing yang oh, ini snook atau available to potting? Kita belum tahu nih, kayaknya sih yeah, available ya. Iya yeah. Aku ya. Dan sepertinya bola juga masih banyak yang problem. Ya yeah. Angle yang cukup baik untuk membongkar bola 5 dan 7 tentunya. Benar sekali. Wow, sangat indah. Dengan sentuhan bidadari ya tentunya ya. Ya, caranya diketahui sih. Langsung ngurut tuh. Iya. Wow, amazing. Cukup tajam, namun sepertinya terlalu kuat. Dan bola 6 ini masuk ke lubang tengah sepertinya. Iya. Tapi untuk placing ke bola 7-nya ya, ya mungkin sedikit problem ya. Iya. Sepertinya harus melakukan follow shot 2-3 ban mungkin. Oh, beruntung sekali betul, ya. Betul. Ya, dan menjadikan skor sementara 1-0 untuk betul sekali Dardi. Nah, untuk teman-teman Solo dan Seyegan, dimanapun itu berada, Seyegan, saya belum tahu, ya kan? Yang ingin menonton idola atau favorit pemain biliarnya nih, yang dari UNS Solo, SMA 1 Seyegan, susah bener ngomong Seyegan. Oh, dari Sleman, okay. Seyegan tuh Sleman. Yeah. Thank you Mas Tu. Makasih Mas Tu. Ya, nggak usah jauh-jauh. Kalau nggak punya waktu, gampang. Nggak punya duit, gampang. Nggak punya internet, itu masalah. Ya. Oke, okay, gimana caranya deh? Iya. Yeah. Buat teman-teman yang nggak bisa nonton langsung, itu tinggal download aja RCD Plus atau Vision Plus. Betul, karena cuma ada di dua aplikasi ini aja pertandingan biliar ini ditayangkan secara yeah, live streaming tentunya. Kita kembali ke rek kedua. Break yang cukup baik. Break sah.
masih cukup kebetulan dan masih cukup beruntung kita lihat. Sayang sekali mencoba untuk jump shoot namun belum berhasil. Wow. Wow, nice safety. Ya, cukup sulit ya kalau aku lihat ya. Benar. Ya, mau kick shot 2 ban ada bola 2. Agak sulit ini sepertinya. Wow, ini cukup sulit ya 2 ban dari ban bawah ban bawah pendek. Extension. Iya, ada bola 2 sih tapi. Ya, saya setuju sekali. Oh, oh. Sayang sekali. Belum beruntung. Dan kita lihat apakah berhasil untuk melakukan volley yang ketiga kali. Masih ada angle tapi cukup sulit ya kalau kita lihat. Oh, 3 Hendrik Setiawan. Ya. Dan sepertinya 3 kali fall. Ya, fall out dan skor sementara menjadi 1-1. 1-1. Dan kami informasikan kepada teman-teman juga yang telah berhasil masuk dalam babak semifinal. Ya, congratulations ya, dan akan bermain lagi besok ya Bang. Betul sekali, akan dimulai start dari jam 10 pagi tentunya untuk semifinal pertama, semifinal kedua, dan partai final. Mantap. Betul sekali, dan jangan lupa tentunya. Apa tuh? Siapkan mental, siapkan selendang sutra, nggak usah lah ya. Pokoknya jaga stamina lah, selalu jaga stamina, tidur yang cukup, makan yang sehat, tentunya ya. Buat teman-teman yang telah berhasil masuk, karena besok adalah hari yang sangat penting tentunya. Kita kembali ke rek ketiga. Nah, tapi buat teman-teman yang masih di daerah Tangerang, Jakarta dan sekitarnya, kalau pengen support langsung teman-teman yang sedang bertanding, itu gampang banget, tinggal datang aja ke Labewa Biliar, alamatnya di Palemsemi, Karawaci, Tangerang. Betul sekali, meskipun saya belum tidak pernah ke sana. Oh, Abang, oh iya, kemarin belum. Betul, karena memang rumah saya cukup jauh, tapi nanti pasti saya main ke sana. Tenang aja. Oke. Okay. Tenang. Kalau Bang Bete soalnya anak Jaksel. Yo, anak Jaksel. Ngeri. Bukan Jaksel ya, Jaksel. Jaksel, you know Jaksel. Jaksel. Ya, karena aku orang Jawa jadi bahasa Selatan. Oke, break yang cukup baik. Namun ini cukup lumayan jadi PR tentunya ya. Iya, untuk placing dari bola satu keduanya. Thank you.
Paul. Sayang sekali. Mencoba untuk potting namun scratch. Iya. Ya, sepertinya cukup melakukan follow shot untuk placing. Ya. Iya. Saya pikir ada bola problem. Saya perhatiin kok. Enggak ada. Enggak ada ya. Iya, karena kan dapat free ball ya, Bang. Hmm, betul. Ya. Kalau aku sih follow shot ya. Betul. Biar dapat angle untuk placing ke bola 8 ya, dari betul. 7 ke 8. Tinggal dua bola tersisa dan bola yang cukup mudah sepertinya. Wow. Skor menjadi 2-1. Keempat, NB Setiawan. Ya, kita kembali ke rek keempat. Ya, break yang sangat baik dilakukan oleh Henry. Kalau kita lihat bola satunya juga masih bisa untuk voting.
Wow. Jumpsuit yang sangat spektakuler. Amazing. Bravo. Yang dilakukan oleh Henry Setiawan, dan kita lihat apakah menjadi break and run out. Yes. Ah. Wow, nice. Skor menjadi 3-1. Ya, belum beruntung ya. Sayang betul sekali ya. Betul. Padahal lapannya keren banget. Iya, benar. Oke, habis. Di lainan itu. Ya, kita kembali ke rek 5. Periksa. Cukup baik, namun kita lihat masih terharang bola 2. Ya. Mungkin akan melakukan kombinasi ya. Bisa jadi. Iya. Safety namun sepertinya belum berhasil. Ya, sepertinya masih bisa untuk voting ya, ya untuk bola satu ini. Betul. Kalau kita lihat dari layout table sekarang ini, bola 2 ketika itu sudah pas sekali ya. Wow, nice, setuju saya. Yang blessingnya cukup baik. Wow, kombinasi yang sangat baik sekali.
sepertinya akan melakukan safety kalau kita lihat. Ya, masih terlihat sepertinya? Ya. Dan kesempatan ini harus diambil oleh Hendry Setiawan tentunya ya. Ya, benar sekali. Untuk mengejar ketinggalan. Ya, cukup melakukan draw shot. Yep. Dan skor sementara menjadi 2-3. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah setia menemani dan berkontribusi atas support yang luar biasa untuk pertandingan biliar Indonesia. Ya. Siapa aja deh? Ada Mr. Chung, ada Amorti Biliar, ada Labewa, ada Ferry, ada Andi Biliar Lodge, ada Kamui, dan pastinya RCT Plus dan Vision Plus. Yes, yang selalu melayangkan setelah live streaming pertandingan biliar PB Popsi. Dan juga buat teman-teman yang menunggu terus. Ya. Hendry Setiawan. Surprise tuh, tanggal 16 Januari itu ada pertandingan Indonesia Open Internasional. Hadiah juara pertama itu 25.000 US dollar. Bukan 25.000 US rupiah ya, bukannya. Salah. US rupiah. US dollar ya. Itu setara dengan 300 juta lebih tentunya. Ya. Dan buruan buat teman-teman daftar, buruan daftar karena kuotanya terbatas. Ya. Jangan misal dan jangan sampai telat. Kita kembali ke rekenam.
racing yang cukup baik. Kita lihat. Wow, masih cukup baik. Yep. Meskipun agak kurang keras ya. Sedikit ya. Betul. Dan apakah Henry bisa mengejar ketinggalan dan menyamakan kedudukan? Kita lihat. Oh, sayang sekali. Dan skor sementara menjadi 4-2. Buat teman-teman juga yang sudah menonton, dan tentunya kalau sudah menonton sudah download dong aplikasi RCT Plus dan Vis Plus. Pasti. Jangan lupa siapkan cemilan. 10, 11, 12, 13 karena ini akan menjadi pertandingan terakhir yang sangat seru tentunya. Yeah. Dan kita akan kembali setelah time out berikut ini.
Volt. Kita kembali ke rack 7. Jambri sudah dilakukan, seperti ada kesempatan untuk kombinasi bola 9 1 9 tentunya. Iya. Oh. Sepertinya akan melakukan safety. Ya, setuju saya, Pak. Iya. Ascension. Paul 2. Jangan sampai Paul 3 ya. Bahaya. Wow. Apakah masih mendapatkan sudut? Kita lihat. Fall 3. Oh, usaha yang sangat baik tapi masih belum berhasil dan fall out, dan skor sementara menjadi 3-4. Wah, wow, justru kebalikannya ya, fall 3 ya. Wow, sangat luar biasa sekali. Track ke-8, Henry Setiawan Rick. Riksa. Push out.
sepertinya bola 2 ini akan cross ke bola 6 ya. Wow, sayang sekali. Sayang sekali mencoba untuk safety, namun sepertinya masih available untuk jump shoot ya. Ya, pressing yang cukup baik. Sayang sekali. Masih cukup beruntung kita lihat. Sayang sekali. Ya, crossing yang masih menguntungkan. Kita lihat apakah Henry Setiawan bisa menyamakan kedudukan. Siapa yang duduk? Saya lupa.
poin dan skor sementara menjadi 4 sama. Darli Renandito, break. Kita kembali ke rek 8. Periksa. Dan sayang sekali break yang kurang beruntung. Wow, safety yang sangat baik sekali ya, dilakukan oleh Dadi. Siap-siap, fall. Default. Ya, pressing yang sangat baik sekali. Dan sudah ada angle ya untuk pressing dari bola 4 ke bola 5-nya. Wow, crossing yang sangat baik sekali. Ya, betul sekali. Sekali tinggal 2 tersisa.
lagu 9 kesukaanku nih. Pasti. Ya, poin dan skor sementara menjadi 5-4. Henry Setiawan Brick. Sepuluh. Laga Brick. Ya, kalau kita lihat terlalu keras sepertinya. Ya, kalau kita lihat di sini masih banyak bola problem ya. Ya, betul. Coba untuk safety namun sepertinya masih terlihat ya. Ya. Sayang sekali.
Ya, pilihan yang bijak kalau menurut saya. Jadi harus masukin bola empatnya dulu, dan kalau ingin kombinasi 5 dan 9 masih oke okay untuk dari bola empatnya. Ya, lebih mudah untuk kombinasi bola 9 dari bola 5 ya kalau kita lihat. Wow, sangat baik sekali. Ya, dan skor menjadi 6-4. Di Renandito break. Ya, kita kembali ke rek 11. Periksa. Us. Set yang cukup baik, tapi sepertinya dapat untuk jump shot kalau kita lihat. Ya. Seperti jump shotnya mencoba untuk putting bola 2 itu ya. Ya, benar sekali. Dan oh, terbalik rupanya bola putih yang. Ya, sayang sekali. Betul. Sepertinya bisa kombinasi dari bola 2 dan 9 ya ini kalau kita lihat. Game. Ya, dan skor sementara menjadi 5-6, semakin mendekat kalau kita lihat
sangat kompetitif ya kedua pemain ini, saling kejar-kejaran. Sepertinya masih cukup sulit bola dua ketiganya. Ouch, sangat bagus sekali. Ya, sepertinya cukup melakukan stop ball. Ya. Beda sekali ya dengan yang saya imajinasikan ya. Wow. Bukan bola yang mudah, tapi masih bisa untuk voting kalau kita lihat. Extension.
sangat baik sekali, skor yeah. menjadi 7-5. On heel ya teman-teman. Betul dan, sekali. Kita juga berharap Henry mengasih kejutan-kejutan. Betul. Untuk mengejar ketinggalan. Dardi Renandito, break. Break sah. Ya, break yang sangat baik dilakukan oleh Dardi. Sayang sekali. Extension. Ya, kalau kita lihat memang cukup sulit ya untuk bola tujuh ini. Ya, mencoba untuk melakukan safety tapi sepertinya masih belum berhasil. Ya.
ini kesempatan emas untuk Henry Setiawan mengejar ketinggalan tentunya. Dan sangat baik sekali. Skor menjadi 6-7. Rek ke 14, Henry Setiawan break. Break, sah. Ya, break yang cukup baik. Dan sepertinya untuk bola satu masih bisa potting ya, kalau kita lihat. Sayang sekali mencoba namun belum berhasil. Placing yang cukup baik dan sepertinya terlalu keras ya kalau kita lihat tadi. Coba untuk safety namun belum berhasil sepertinya. Thank you.
Ya, ini kesempatan untuk Henry Setiawan menyamakan kedudukan. Tersisa 4 bola dan bola sudah terbuka semua. Kita lihat. Ya, pressing yang cukup baik. Ya, dan skor sementara menjadi 7-7 atau merah-merah. Betul sekali, ya Tuhan. Hil-hil. Ya. Oh my God. Luar biasa sekali ya, sampai 7-7. Wah, dan waktu sudah menunjukkan jam 7 malam. Pas banget ya, Mas Rusu ya? Ya. 7-7, skor 7-7, jamnya jam 7 malam. Pas loh itu. Kode tuh. Tanda itu. Iya. 777 ya, ya kan, kayak Estelar, awas Estelar buat 777 ya, double 77 salah yang 777 itu apa ya, sebentar ya, saya memerlukan waktu kayaknya 2x24 jam untuk mendapatkan hal itu. 777 Gardi Renandito break. Yes, this is the final rack. Ya, benar sekali, tidak ada jus ya. Tidak kayak bulu tangkis. Ada jus mangga, Bang. Break, sir. Sepertinya ini tidak kelihatan ya. Oh, kelihatan dan sangat baik sekali. Lihat apakah boleh bisa untuk poting boleh ini. Wow, sangat baik sekali.
nanti akan melakukan draw shot. Cukup baik. Kuat sepertinya. Extension. Ya, tersisa dua bola. Terlihat. Siapakah? Wow. Yang akan lolos. Oops. Ya. Crossing yang cukup baik kalau kita lihat. Betul. Namun kita lihat posisi yang tidak mudah ya. Ya, benar sekali. Apalagi ini skornya juga hill-hill ya. Betul. Penentuan. Game. Wow. Congratulations untuk Dardi. Untuk Dardi Ren Ranandito ya. Dari SMA N1 Seyegan. Dan congratulations juga untuk Hari Hendri Setiawan dari ya. UNS Solo. You guys keren banget mainnya. Dan untuk para semifinalis buat besok hari. Iya benar sekali ya, istirahat yang cukup ya. Betul, Bang ya. Seperti kayak kita istirahat yang cukup. Karena perjalanan kita masih jauh ya. Jalan pulang ya kan. Hati-hati dalam jalan pulang tentunya buat teman-teman. Dan kita akan kembali besok jam 10 pagi. Betul. Dan PT Samosir pamit undur diri dan saya Anies Valenis. Salam Markidok. Mari kita nyodok.